Cabang olahraga aerosport para motor telah menuntaskan 8 dari 12 mata lomba yang diperlombakan dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumur. Cabang olahraga para motor merupakan olahraga yang baru pertama kali diperlombakan dalam event olahraga 4 tahunan tersebut. Masing-masing mata lomba yang telah diselesaikan adalah presisi putra-putri, navigasi putra-putri dan ekonomi putra, wheel launch solo, kemudian ekonomi wheel launch solo dan slalom foot launch. Cabor para motor ini ada 12 mata lomba yang dipertandingkan diikuti oleh 63 atlet dari 17 provinsi di Indonesia.